Komentar pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong setelah undian pembagian grup AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 di Bangkok, Thailand. Seperti diketahui, Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang pertandingan kualifikasi antara Brunei melawan Timor Leste. Awalnya saya bingung, kenapa Indonesia berada di pot ketiga pada drawing ini? Namun setelah dijelaskan, bahwa penilaiannya dari dua event AFF sebelumnya, jadi saya baru paham, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman PSSI. Saya akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan baik serta maksimal agar meraih juara piala AFF 2022. Thailand tentu menjadi lawan paling kuat di grup. Meski begitu kami juga tetap waspadai semua lawan kita, sebut pelatih asal Korea Selatan itu. Untuk pemilihan pemain, saya akan memilih pemain terbaik kondisinya dan tentu ada pemain naturalisasi, dan 6 pemain abroad lainnya. Apalagi saat ini Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama masih dalam proses naturalisasi. Kami berharap ketiganya dapat segera bergabung bersama timnas Indonesia, tegas Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, like, komen, dan nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.